tunjuk apa dasar kita untuk rakyat. Perjuangan ni memang tu cakap tu betul, perjuangan belum selesai. Because titik nokta ini tak ada. Kalau Melayu tu dah berjaya berada di peringkat yang sesuai, tu memang pun dia nak bersara, dia pun umur 95, dia tahu, dia selalu sebut. Tapi oleh kerana keperluan, dia kata kalau saya tidak membantu, seolah-olahnya kedekuklah saya. Dengan ilmu yang saya ada, dengan kebolehan yang saya ada, saya tidak ingin membantu. Kan kedekuk namanya. Orang saya nak minta tolong you, tolonglah saya. You ada pengalaman. Memang tak ada tenaga, tapi ada pengalaman, wisdom. Yang membezakan parti perjuangan dengan parti lain ialah wisdom. Wisdom datang daripada Tun, tenaga datang daripada kita. Parti lain tak ada wisdom. Ada pengalaman, tak ada wisdom, sama saja. Itu beza pejuang. Okey, Tun Mahathir ni sepatutnya bersuara, bersaralah. Dah cukup-cukup lah. Dia dah 20 tahun jadi Perdana Menteri. Dia dah lama dah dalam arena politik ni. Dah umur 94 tahun dah. Cukup-cukup lah Tun Mahathir. Sekiranya Tun Mahathir nak berkhidmat politik, cuba ajar-ajar adik-adik yang ada di bawah ni untuk dalam politik ni. InsyaAllah. Saya, ya, pendapat peribadi saya, saya sebagai anak anda dalam politik ni, saya takkan sekali-kali nak cuba mengajar Tun Mahathir. Jadi saya, walaupun dia bukan bersama dengan kita, tapi saya masih menghormati beliau sebagai negarawan, sebagai orang yang dah lama berjasa pada negara. Jadi itu bukan komen saya lah, itu hak dia. Tetapi selagi beliau ada dalam arena politik dan melawan Barisan Nasional, sudah tentu kerja kita sebagai penggiat parti adalah untuk meyakinkan rakyat tanpa memburuk-burukkan beliau dan menghormati jasa beliau dan hak beliau untuk nak tubuh parti apa pun, bahawa Indian masih lagi Barisan Nasional yang terbaik untuk negara dan Malaysia. Kalau dia nak tegakkan benda betul, biarkan je. Tak kisah. Kan nanti? Akak tak apa. Tak kisah. Akak sedih ke bila punya dengan... Sedih juga. Dua-dua akak sayang. Akak sedih. Kita orang Melayu kan. Dua-dua Melayu. Bayangkan Mohidin dan Mahathir Melayu. Sayang dua-dua. Sayang sangat. Mahathir nombor satu saya sayang dulu. Memang saya, pada akak kecil, memang Mahathir memerintah. Apa-apa pun kita ikut cakap dia. Bila dia jadi macam tu, akak macam teringat balik. Kenapa Mahathir pula lain? Jadi sekarang Mohidin pula. Jadi apa yang kak harapkan untuk kedua-dua ni, Mohidin dan Mahathir? Kalau nombor satu. Satu. Kalau dari segi faktor usia, memang layak bersara lah. Tapi kalau dia berjuang untuk kita orang, contohnya untuk orang Melayu lah, terutamanya, tak ada masalah. Janji orang kata jalan tu betul lah. Bila kita sebut pasal bersara, sebenarnya Tun sudah beberapa kali bersara. Tun pernah meletakkan jawatan dia semasa dalam UMNO. Tun kembali setelah melihat apa yang berlaku dalam pemerintahan UMNO. Ikut hati saya, Tun memang nak bersara. Tetapi dia orang tua yang tak mampu melihat selagi mata dia terbuka, negara yang dia bina dikhianati dan mungkin akan dirampas. Tun adalah seorang pejuang.